Terima kasih Yang Mulia. Kami ingin menyampaikan khusus ke ahli poligraf. Kami ingin menyampaikan bahwa sangatlah disayangkan dalam pembuktian yang dilakukan oleh Puslapor ini hanya berdasarkan isu kemudian titipan penyidik. Ahli harusnya mengetahui dampak yang ahli berikan terhadap hasil ini kepada keluarga saya. Tapi inilah faktanya Yang Mulia. Tidak ada hubungannya dengan perkara 340 ahli tanyakan ke istri saya. Ya, nanti majelis akan menilainya. Terima kasih Yang Mulia. Itu saja tangkapan saudara. Ke depan sebaiknya berdasarkan fakta dan independensi dari ahli ini, bukan dari penyidik. Baik, demikian majelis yang akan menilai. Silakan, terdakwa Putri Chandrawati, bagaimana tanggapan saudara atas keterangan dua orang ahli ini? Apakah benar semua, salah semua, atau tidak tahu menau? Mohon izin Yang Mulia. Baik. Izin untuk poligraf Bapak Aji. Waktu itu saya diperiksa oleh dua orang, salah satunya Bapak Aji ini. Saya di ruangan tertutup yang kedap suara dengan dua orang pria, dan saya diminta menjelaskan kejadian dari tanggal 2 sampai 8. Tanggal 7-nya saya berhenti. Saya menyampaikan ke berdua yang bertanya, saya tidak sanggup karena saya tidak mau ceritakan tentang kejadian kerasan tersebut. Namun salah satu pemeriksa menyampaikan ibu harus menceritakan karena ibu sudah di sini. Kalau tidak salah itu yang menyampaikan adalah Bapak Aji sendiri. Saya menangis karena di dalam ruangan itu hanya ada dua orang pria. Saya harus menceritakan peristiwa kekerasan seksual yang saya alami. Yeah. Tanpa dibimbing oleh psikolog atau wanita di dalam ruangan tersebut. Baik. Dan saat itu saya hanya bisa menangis, tapi diminta untuk melanjutkan, dan saya melanjutkan karena saya takut dibilang tidak kooperatif dalam pemerintah. Terima kasih Yang Mulia. Baik, itu tanggapan saudara ya, silakan. Nanti majelisnya akan menilai. Baik, selanjutnya kepada terdakwa Kuatmaruf, bagaimana tanggapan saudara terhadap dengan ahli ini? Apakah benar semua atau tidak tahu menau? Terima kasih Yang Mulia. Bahwa saya sudah jujur kalau saya tidak melihat. Ya. Tapi di poligraf kok masih berbohong gitu aja. Ya, terima kasih Yang Mulia. Itu saja ya tanggapan saudara. Oke. Selanjutnya kepada terdakwa Ricky Rizal Wibowo. Tanggapan saudara terhadap dua orang saksi ini, apakah benar semua, salah semua, atau tidak tahu menau? Yang Mulia, untuk Bapak Arief Sumirat, saya tidak ada karena tidak tahu menau. Untuk Pak Haji Febrianto, pada saat tes poligraf, baik yang tumbuh maupun kedua, saya dalam kondisi sehat dan baik saja, serta saya memang tidak ada penolakan waktu itu pada saat diperiksa. Jadi dari keterangan ahli poligraf, saya tidak ada keberatan. Tidak ada keberatan. Baik, selanjutnya kepada terdakwa Richard Eliezer, bagaimana terhadap dua keterangan ahli ini? Apakah saudara, apa keterangan ahli ini benar semua, salah semua, atau tidak tahu menau? Baik Yang Mulia, saya rasa untuk keterangan dari ahli poligraf, saya rasa cukup benar Yang Mulia, karena walaupun pada saat itu saya juga belum beristirahat sampai pagi begadang, tapi dalam pemeriksaan saya sudah menjawab dengan jujur Yang Mulia. Dan untuk ahli balistik Yang Mulia, saya agak meragukan Yang Mulia, karena banyak kejanggalan-kejanggalan dari hasil dari ahli tadi berupa yang contohnya salah satu dari selongsong peluru Yang Mulia beserta amunisi yang bisa diidentifikasi Yang Mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami yang majelis yang akan menilai. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!